Angka penderita tuberkulosis atau TBC di Provinsi Bengkulu bertambah. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, sejak awal Januari hingga Mei 2024, penderita TBC mencapai 811 orang. Kebanyakan penderita TBC terjaring di puskesmas saat hendak berobat dengan keluhan mirip TBC, sehingga petugas melakukan screening dan pemeriksaan hingga dinyatakan positif. Dinas Kesehatan memprediksi masih ada sebanyak 7.772 warga yang mengidap TBC karena masuk dalam estimasi target penjaringan. Penderita TBC dipastikan mendapati pengobatan dan fasilitas kesehatan dengan baik. Kita melakukan pemeriksaan yaitu dari kunjungan masyarakat yang menderita yang bergejala TBC ke puskesmas ya. Yaitu di tahun 2020 4 ini sudah ada 800 orang, 811 yang dinyatakan positif atau ditemukan positif TBC. Di tahun 2023 lalu tercatat sebanyak 3.737 warga di Provinsi Bengkulu menderita TBC. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.